Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Wallahu Akbar Allahu Akbar, hamd Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan pesan untuk seluruh teman-teman, para relawan di seluruh Indonesia teman-teman relawan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sampai pada satu sawal 1444 Hijriah dan kita merayakan hari kemenangan bersama-sama. Semoga Allah jadikan ibadah kita di bulan suci Ramadan sebagai ibadah yang dirahmati. Tidak berakhir menjadi lapar dan dahaga semata. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya di masa yang akan datang. Semoga ibadah kita selama Ramadan kali ini juga menjadi energi tambahan untuk perjuangan kita ke depan, sebuah perjuangan untuk menghadirkan perubahan, untuk menghadirkan persatuan, untuk menghadirkan kesejahteraan, dan yang paling penting, untuk menghadirkan keadilan bagi semua, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar. Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini, seperti juga sebelumnya, bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan, lawan dalam pilpres, lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi. Dan lawan yang kita akan hadapi adalah lawan yang besar, yang memiliki sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan sebuah kompetisi. Dan perjuangan yang akan kita jalani ke depan adalah perjuangan yang tidak sederhana, tapi sebesar apapun tantangan. Insya Allah, bila kita mulai dengan niat yang baik, kita jalani bersama orang-orang yang baik, dijalankan dengan cara-cara yang baik, insya Allah kita akan sampai pada tujuan yang kita cita-citakan, tujuan yang kita ikhtiarkan. Tentu ada syaratnya. Kita harus ikhlas dalam berikhtiar, berjalan erat bersama, dan kerja keras yang serius, yang tuntas, sambil berharap terus pada pertolongan pada Allah. Ingat, pertolongan Allah hanya akan datang bila kita berjuang dengan dilandasi niat yang bersih, niat yang baik, niat yang suci, dan kita menjaga langkah-langkah perjuangan ini dengan cara-cara yang bermartabat. Kemudian juga saya ingin berpesan di masa lalu.